Kabar duka masih dari Band 17. Jenazah Herman Sikumbang, gitaris 17, dimakamkan di Tidore, Maluku Utara. Herman ikut menjadi korban tsunami saat gelar konser bersama bandnya di Pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Jenazah Herman Sikumbang, gitaris grup Band 17, tiba di kampung halamannya di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Senin sore. Kedatangan jenazah disambut haru oleh pihak keluarga dan langsung disemayamkan di rumah duka untuk disolatkan. Usai disemayamkan, jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman umum di kota Tidore. Herman ikut menjadi korban tsunami ketika gelar konser bersama bandnya di Pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Herman Sikumbang meninggalkan satu istri dan dua orang anak. Dia mandi, dia bilang gini, Bun, Han sekalian berangkat ya, Han nggak balik lagi. Maksudnya dia nggak balik lagi. Saya pikir dia kan ada main di BSD. BSD itu acara kuliner, jadi saya pikir memang manggung di situ. Maksud dia itu nggak sengaja ngomong gitu, mungkin ambil barang sekalian dari BSD kalau mau ke Tanjung Lesung nggak balik lagi ke rumah. Tapi kata-kata dia yang ngomongnya gini, Han sekalian berangkat ya nggak balik lagi, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba dia peluk, dia cium, nggak pernah. Maksudnya kita biasa kalau misalnya pergi itu cuma cium tangan, udah pamit, ini enggak, dia cium tangan, dia peluk. Saya ngomong gitu, Han kok wangi sih, gitu sambil bercanda. Terus dia bilang, juga anak-anak ya, jadi anak-anak peluk juga. Jadi seharian tuh emang satu hari setengah itu kita bercandaan aja di rumah, dia kemana-mana sampai dia pergi. Terus udah, enggak ada kabar lagi.